Kaldera Toba atau yang lebih dikenal sebagai Danau Toba, selain telah ditetapkan sebagai destinasi pariwisata super prioritas, juga telah mendapat pengakuan UNESCO sebagai Taman Bumi Global pada bulan Juli tahun 2020. Selain keindahan alam yang luar biasa, masyarakat di sekitar danau yang panjangnya sekitar 100 km dan lebar kurang lebih 30 km itu juga mengembangkan sektor ekonomi kreatif. Salah satu contohnya adalah perajin tenun di Desa Meat, Kabupaten Toba Samosir. Saya Desi P. Simajuntak, saya salah satu perangkat desa yang mewakili kepala desa, dan saya di sini diusulkan kepala desa untuk menemani orang ibu-ibu untuk memperkenalkan desa kita. Karena di sini memang itu lebih banyak yang menenun ulos ragi hotang, menenun mandar yang bisa kita pakai untuk jadi rok atau bisa kita buat jadi baju. Sebenarnya sih kalau potensi desa wisata Miat ini banyak sih kalau kita lihat, cuman masih yang lebih nampaknya itu satu, kita desa adat ragi hotang, di mana itu ini yang sekarang kita ada di sini. Yang kedua itu Pantai Huta Simajuntak, yaitu terletak di dusun 1 Desa Simajuntak, dan juga ada di sini kita bisa langsung melihat masyarakat kita menenun ulos. Di mana menenun ulos ini ada dua macam. Ada dia ulos untuk mandar, ada ulos untuk ragi hotang. Ragi hotang ini kita pakai kalau dia ada batak-batak. Kita memakainya itu untuk pesta, di mana ini digunakan untuk ulos hela. Nama rumah adatnya inilah rumah adat Batak sih namanya, rumah adat Batak. Kenapa dikatakan menunduk? Kalau istilah orang tua dulu, setinggi apapun kita, pekerjaan kita atau jabatan kita, yang namanya rumah itulah persinggahan kita, di mana kita harus masuk, harus menunduk, harus hormat ke dalam rumah itu. Karena di dalam rumah itu disitulah kita bisa bersama keluarga, disitulah kita bisa mencurahkan segala apa yang kecapean kita, disitulah kita apa. Jadi orang tua mengatakan kalau kita naik ke dalam rumah itu harus tunduk, hormat ke dalam rumah, kita menghormati leluhur kita. Salah satu kabupaten di kawasan Danau Toba yang juga memiliki potensi ekonomi adalah Kabupaten Tapanuli Utara. Di wilayah ini, begitu juga dengan wilayah di sekitar Danau Toba lainnya, kaya akan potensi kopi, seperti yang kemudian diolah dan dipasarkan oleh Piltik Coffee. Kedai kopi milik Edward Tigor Sihaan ini menawarkan jenis kopi dengan mengandalkan single origin Arabica si borong-borong. Selain kuliner dan perajin tenun, di kawasan Toba juga ada perajin sarung balige yang memanfaatkan bahan dan tenaga kerja lokal. Kain sarung bermotif kotak-kotak yang biasanya digunakan oleh ibu-ibu yang baru melahirkan atau kain pembungkus bayi yang baru lahir didesain oleh owner menjadi tas kain, kalung, tempat tisu, HP, atau pernak-pernik souvenir lainnya. Saya Pasu Dame Pak Dede. Nama kecil saya Ciko. Ini usaha buat saya mulai tabungan ya. Jadi pertama saya coba memang pengen di Bali itu ada souvenir lah, oleh-oleh yang akan dibawa orang pulang kalau berkunjung. Jadi saya nyari bahan yang murah, tapi juga barang lokal. Ini yang benar-benar bahannya yang diproduksi di daerah. Jadi saya gunakan mandar balige.
Bahan ini sebenarnya sudah diproduksi di daerahnya dari tahun 42. Jadi saya coba pakai itu, bukan tidak mau pakai ulos, tapi sudah terlalu banyak dan aplikasi pemakaian bahan ini lebih luas ya, bisa lebih banyak variasi. Saya itu otodidak, saya enggak, bukan penjahit ya, atau pernah sekolah atau khusus menjahit. Tapi saya senang melihat souvenir-souvenir dari kain dan mungkin ya karena ada bakat juga, saya banyak. Ya. Nah, ini wisatawan atau pembeli itu bisa dapat produk itu dari mana? Belinya? Sekarang saya sudah menggunakan beberapa media sosial, Facebook, Instagram, dan mulai Google My Business. Dan karena ada pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh pemerintah, saya mulai belajar. Ini sudah mulai mempersiapkan untuk marketplace, tapi penjualan offline juga ada, meskipun tempatnya masih seadanya, tapi pengunjung sudah mulai datang dari luar kota juga, kadang-kadang dari luar kota, kalau ada yang boleh jemput ke rumah.